Dalam acara dukungan untuk pemenangan Jokowi JK, yaitu Dias Pitaloka yang biasa dipanggil Oneng melakukan aksi dukungan di beberapa titik di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Bermula dukungan Jokowi JK digelar di wilayah Flyover Cikampek Selatan. Kemudian mereka melanjutkan aksinya untuk menghimpun dukungan di desa Sumber Bandung, Dawan, Cikampek. Setelah usai berorasi memaparkan program Jokowi JK, mereka mendatangi para pedagang yang ada di Pasar Johar Karawang. Untuk membagikan kartu sehat dan pintar, Rieke kembali melanjutkan perjalanannya menuju sekretariat PKB Bypass Karawang. Sertifikasi guru, tunjangan akan dihilangkan, itu adalah kebohongan besar. Tidak mungkin. Semua diatur dalam undang-undang. Balahan Pak Jokowi untuk para guru di seluruh Indonesia, kita akan berjuang, kami ingatkan, berdasarkan undang-undang BPJS, Juli 2015 itu harus dijalankan jaminan pensiun bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk para guru yang non-PNS. Dan kemudian yang kedua adalah kita berjuang dan berkomunikasi dengan pemerintah daerah tingkat 2 nanti, menurut Pak Jokowi, komunikasi yang intensif agar bagaimana rekrutmen PNS itu dilakukan dengan transparan dan diprioritaskan bagi pengajar dan pendidik, termasuk para guru bantu dan guru honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun. Ini harus diprioritaskan menjadi PNS, tapi berikan apa yang adalah bagian yang... Hari ratusan pendukung dari partai koalisi yang menyatakan kebulatan dan siap untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor 2 Jokowi JK. Selepas bertemu dengan seluruh pendukung partai koalisi, Rieke melanjutkan perjalanannya untuk berbuka puasa bersama para petani di 3 desa yang siap memberikan dukungannya kepada Jokowi JK. Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Pilar TV melaporkan.